produk baru dari Daido Osia SW4000 sama rodnya nih, rod jigging ya. Dia Green Hell sama Trisula. Gue pakai stick jigging yang light gini enak banget ya. Cari-cari ikan pulau seribu lah. Bagus, ini juga realnya nih. Oh ya, SW4000. Ini memang spesial di desain katanya nih. Realnya ini memang untuk di salt water, untuk di laut ya. Dia tahan sama ini nih. Oh, nyangkut masa bumi ini. Berado, Al. Berado. Tuh, lihat tuh. Mata. Talang-talang. Enggak lihat tuh. Ini kaptennya bilang nih, ini memang di sini nih biasanya yang makan queenfish, talang-talang. Ini spotnya ikan talang-talang. Sengaja saya pakai ultralight ini biar sambar yang terasa mantap. Ya, talang-talang tuh makannya agak lembut. Nah,
kayak tenggiri-tenggiri, sikat aja dia, geremet-geremet kadang-kadang. Anaknya lompat. Jadi dia. Ini sebenarnya ikannya kecil, tapi kita pakai ultra light ini nih, tarikannya wih mantap. Hidro SB 1000 pakai Trisula, ih tarikannya mantap. Lucu-lucuan. Wah, GT. Wind travel. Dia tahu aja namanya travel ini. Tuh lihat tuh. Angkat kasih lihat nih. Ini kecak banget ikannya, kecil-kecil. Jadi kalau pakai ini hampir gak kerasa narikin, tapi ya lumayan juga segini. Ini nggak salah, ini jaya nih gede gue sebenarnya, tapi masih muka itu, mukanya muka pemarah dia. Nih, gitunya nih. Oke, ini karena sekarang juga udah terlalu sore ya, karena udah hampir jam 6. Sebelum ini mau saya rilis karena ini ikannya apa namanya, biar dia tambah besar. Bye bye, lo yang besar ya. Mudah-mudahan balik lebih besar. Terima kasih Anda telah melihat ini, tapi ini karena sekarang waktunya udah sore ya. Ini sekarang udah jam 5.47. Kayaknya udah enggak mungkin, bentar lagi udah maghrib ya, udah mau gelap. Jadi, Cap, ya. Ini gimana nih? Waktunya kan udah sore ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Memang karena pengaruh cuaca sama air juga ya, agak terlalu bening, jadi kan agak kurang makan. Jadi info dari Black Captain, jadi kalau sampai kita bertahan pun sekarang juga udah mau gelap. Oke, terima kasih ada telah melihat tayangan ini. Salam strike.